Seorang pria di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran mengancam wanita dengan pisau. Aksi itu dilakukan tersangka karena kesal kepada korban yang belakangan diketahui merupakan pasangan kumpul kebonya yang tinggal bersama di kamar kontrakan. Membunuh dan menganiaya korban tanpa alasan yang jelas. Tidak terima dengan aksi pengancaman itu, korban berinisial MFZ melapor ke Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Berbekal rekaman video dan hasil penyelidikan, polisi akhirnya bisa menangkap tersangka yang berinisial MRZ di kediamannya di kawasan Kedaton, Bandar Lampung.